Bagi pecinta ikan hias, mungkin sudah tidak asing lagi dengan jenis ikan yang satu ini, apalagi jika bukan ikan glowfish. Glowfish merupakan ikan yang memiliki bentuk mirip dengan ikan zebra, tetapi warnanya jauh lebih menarik. Selain itu, harga ikan glowfish juga bisa dikatakan murah. Glowfish hidup di alam liar. Sebenarnya glowfish adalah merek komersial dan telah dipatenkan. Ikan ini dibuat dengan melakukan modifikasi genetik. Secara resmi, glowfish diternak oleh perusahaan yang berasal dari Taiwan dan memiliki nama Taikong Corp. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, ikan glowfish memiliki harga yang terjangkau. Berikut harga ikan glowfish dan jenisnya. 1. Glowfish zebra. Jenis yang pertama adalah glowfish zebra. Glowfish zebra bisa dikatakan sebagai ikan yang tahan banting serta cocok untuk pehobi ikan pemula. Glowfish zebra mudah beradaptasi dengan berbagai kondisi akuarium. Agar glowfish zebra tetap sehat dan nyaman, dibutuhkan akuarium berukuran 50 cm. Biasanya, glowfish zebra menghabiskan waktu di tengah akuarium. Glowfish zebra bisa dipelihara dengan dicampur bersama ikan lain. Perlu diketahui glowfish zebra merupakan jenis omnivore. Biasanya glowfish zebra memperoleh makanan dari air, terutama ganggang, zooplankton, spora, serangga dan lainnya. Glowfish zebra juga dapat memakan makanan yang berasal dari luar akuarium. Bagaimana dengan harganya? Harga dari glowfish zebra cukup beragam. Untuk glowfish zebra impor, dibanderol dengan harga Rp3.400 per ekor. Kemudian untuk glowfish zebra ungu, dibanderol dengan harga Rp3.600 per ekor, sedangkan glowfish zebra yellow Rp4.000. 2. Glowfish zebra pink. Untuk pecinta ikan hias, glowfish zebra pink memang mampu memberikan keunikan tersendiri. Hal ini disebabkan karena warna yang dimiliki oleh glowfish zebra pink ini. Glowfish zebra pink menjadi jenis ikan yang diminati, bahkan bisa dikatakan sebagai ikan terfavorit. Glowfish zebra pink memiliki nama ilmiah Brachyda neoreno. Glowfish zebra pink juga terkenal dengan sebutan zebra danio. Glowfish zebra pink berasal dari Myanmar. Sebenarnya, glowfish zebra pink memiliki variasi warna lainnya, sehingga bukan hanya warna pink saja. Ada pula warna hitam, kuning hingga warna hitam putih. Secara umum, glowfish zebra pink mudah dikembangkan dan memiliki waktu perkembangbiakan yang relatif singkat. Sama seperti jenis ikan yang lainnya, glowfish zebra pink memiliki harga yang murah. Glowfish zebra pink dibanderol dengan harga Rp6.000 per ekornya, sedangkan glowfish zebra pink kecil dibanderol Rp4.000 per ekor. 3. Glowfish Tatra Import Kuning. Bila ingin akuarium lebih berwarna, glowfish tatra import kuning bisa dijadikan sebagai pilihan. Glowfish tatra import kuning memiliki warna full kuning tanpa bar. Bila dibandingkan dengan jenis glowfish lainnya, glowfish tatra import kuning memiliki harga yang lebih mahal. Harga per ekor glowfish tatra import kuning untuk ukuran 2,5 cm dibanderol dengan harga Rp27.000. Sedangkan glowfish tetra import biru dibanderol dengan harga lebih mahal, Rp37.000 untuk ukuran 1,5 cm. Beda dengan glowfish tetra import ungu, yang dibanderol dengan harga Rp47.000 untuk ukuran 2,5 cm, dan terakhir harga ikan glowfish tetra import merah, dibanderol dengan harga Rp57.000 untuk ukuran 1,5 cm saja. 4. Glowfish Tetra Slayer Import. Ikan glowfish tetra slayer import ini merupakan jenis ikan yang mudah dirawat serta sangat tangguh. Bahkan glowfish tetra slayer import tidak menuntut banyak perawatan. Glowfish tetra slayer import dapat berkembang di berbagai macam kondisi akuarium. Dalam satu akuarium kecil, biasanya diisi dengan 5 glowfish tetra slayer import, sedangkan, untuk harganya, glowfish tetra slayer import dibanderol dengan harga Rp5.000 saja per ekornya. 5. Glowfish Tiger Barbs. Bila mencari ikan yang luar biasa dan memiliki warna cerah, glowfish tiger barbs bisa dijadikan sebagai pilihan. Glowfish tiger barbs memiliki perilaku yang sangat aktif sehingga membuat ikan ini difavoritkan oleh mereka yang hobi memelihara ikan hias. Sayangnya glowfish tiger barbs biasanya menggigit sirip ikan lain, sehingga glowfish tiger barbs dijauhi oleh ikan yang memiliki sirip panjang. Oleh sebab itu, ketika memelihara glowfish tiger barbs dengan ikan lain, pastikan memilih jenis ikan yang tepat.
Selain itu, hindari memelihara Glowfish Tiger Barbs dengan kelompok yang lebih besar karena biasanya mereka akan saling mengganggu dan menyerang ikan lain. Bagaimana dengan harganya? Glowfish Tiger Barbs dibanderol dengan harga Rp7.000 per ekor, tentu harga ikan Glowfish Tiger Barbs ini cukup murah bila dibanding dengan jenis ikan lain. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat bagi kita semua, sampai ketemu di video selanjutnya, see you next time guys.